Halo Sobat SS, nama saya Fupuy dari Mekanik Hankam. Kali ini akan kasih tahu bagaimana cara untuk melepas chainring supaya diganti atau upgrade sesuai kebutuhan, apa mau di downgrade dengan teeth yang lebih kecil atau upgrade dengan teeth yang lebih besar dengan tujuan untuk speed. Ya Sobat SS, chainringnya nanti akan kita ganti dengan merek Bolani. Tipenya dia CNC ya. Jumlah tooth-nya atau teeth itu 56T. Dan jangan sampai terbalik memasang chainring yang depannya ada undakan untuk chainring bolt-nya, sedangkan yang belakang tidak ada. Dan depannya itu yang ini, yang ada undakannya ya. Ini dia BCD-nya 130. Kalau ingin diganti dengan yang aslinya harus diukur dulu aslinya. Dan belinya jangan sampai salah pilih. Harus diukur dulu. Cara ukurnya seperti ini. Diameter lubang bautnya dia di tengah-tengah. Dan ini 130. Sama dengan yang aslinya yang mau akan kita ganti. Alat yang digunakan yaitu kunci L ukuran 5, dan jika Sobat SS ada di rumah atau bisa membeli online, ini adalah untuk penahan chainring bolt supaya kencang. Ini dari depan dan ini di belakang, seperti itu. Ya, cara ngelepasnya cukup gampang, jadi tinggal ditarik aja, dilepas, tidak perlu membuka pedal ataupun tidak perlu membuka crankset. Kita ukur diameter bawaannya. Ini 130. Dan jumlah spidernya ada 5. Jadi ini yang akan kita pilih, warnanya oil slick atau bisa dibilang jet fuel. Ini akan meningkatkan performa goes karena dia upgrade ke 56T. Kalau untuk 56T tidak menambah panjang rantai kecuali dia lompat ke 58 atau 60T. Dia pasti menyambung rantai 3 link. Kalau ini tidak, langsung saja dipasang. Ingat ya, jangan sampai terbalik masang. Diusahakan memasangnya dia menyilang, jangan terlalu rapet. Satu lagi. Y
Jangan lupa alat untuk penahan chainring bolt yang di belakang. Kalau sudah selesai dan kencang semua, segera kita pasang rantai. Ya, jadinya seperti ini tampilannya. Lebih matching, lebih eye-catching. Ini besar juga untuk tipnya. Ya sobat SS, itulah tutorial dari kami cara mengganti chainring yang tepat, yaitu adalah hitung jumlah spider, ada 5 atau 4, jangan sampai salah pilih, dan juga ukur BCD nya sesuai yang saya kasih lihat tadi. Itu yang kalau ini 130, ada yang 120, 104. Sekian dari kami, terima kasih sobat SS.